أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي وفقنا أحبه الاتباع بدينه القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدانا الناس به إلى صراط مستقيم، ومن سلكه فقد فاز بالعز والنعم المقيم، ومن هدى عنه ذات الشمال وذات اليمين هم يمين إلى نار جهنم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا الناس سيره واتبعوا نهجه وسننه فكانوا أكثر من المؤمنين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، معاشر المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حضرات جماعة جمعه رحمكم الله، hanya kepada Allah kita berhajat atas semua perlindungan, diberi keridhaan dan diberi keampunan atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kiranya hidup kita ini adalah hidup yang terus menebar manfaat, tidak hanya kepada diri pribadi, tapi juga kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Kita juga terus berikhtiar bila mana semua umur yang kita miliki ini adalah sesuatu yang menjadi nilai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, saling mengingatkan kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seberapa hebatnya pun kita di dunia ini, kalau orientasi dan tujuan hidup kita bukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sia-sialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah ada di bulan Syaban, dan sebentar lagi kita akan mendapati Ramadan, sebuah kegembiraan bagi setiap mukmin, karena Ramadan ini disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu dari seluruh bulan. Di dalam Ramadan itu Allah siapkan waktu-waktu yang ketika seorang mukmin memohon ampun, beristighfar, maka keampunan akan didapatkan. Ketika seseorang berhajat dalam doanya, maka Allah akan mengijabah doanya. Ketika seseorang berharap rahmat dari Allah, maka Allah akan memberi rahmat kepada dia. Di tengah-tengah orang-orang yang sedang berpuasa, di dalamnya diletakkan keistiqomahan dalam setiap amal yang lain, qiraah Quran, tadarus, mungkin juga ta'lim, mungkin juga belajar, mungkin juga hal-hal yang berhubungan dengan amaliyah keumatan dan kemasyarakatan. Maka semua amal-amal itu niscaya akan diberi nilai yang sangat tinggi, khususnya pada bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, sungguh pun kita merasa berada dalam kesehatan, merasa dalam kesempurnaan fisik dan jasmani, tapi tetap kita berhajat kepada Allah. Kiranya kita disampaikan kepada bulan Ramadan itu bulan yang bukan hanya memberikan kekuatan secara jasmani bagi orang yang berpuasa, tapi juga memberikan nilai-nilai keimanan dan rohani kepada orang-orang yang terus belajar dalam kehidupannya. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, maka salah satu harapan dari orang-orang yang akan sampai kepada bulan Ramadan itu adalah diampunkan Allah dosa. Karena sehebat-hebatnya orang yang beramal, kalau dosa tidak diampunkan, maka semua hisab akan menjadi kesulitan bagi dia. Oleh karenanya, salah satu yang tak boleh dialpakan
dan menjadi amal kita semenjak bulan Syakban ini adalah beristighfar dan memohon ampun, memperbanyak merasa bersalah, merasa belum sempurna terhadap semua amal yang kita kerjakan, merasa diawasi oleh Allah sehingga semua gerak kehidupan kita tidak sembrono, tidak merasa mudah dalam makna sepele pada semua urusan. Kita selalu saja berharap apapun yang kita kerjakan ada dua nilai yang tidak hilang dari diri kita setidaknya. Pertama, bahwa yang kita kerjakan itu bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, yang kita kerjakan itu adalah nilai amal, baik untuk diri kita dan memberi manfaat untuk banyak orang. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan. Selain itu, amal juga yang baik kita kerjakan semenjak bulan Syakban ini adalah mempertegas keberadaan kita secara amaliah kemanusiaan dan keumatan. Bersedekah, berinfak, berbagi, ini bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari ekspektasi atau cita-cita kehidupan kita. Maka disinilah letak bagaimana kita merasakan bahwa ternyata punya perhatian kepada orang-orang yang banyak itu menjadi nilai tersendiri bagi kita. Oleh karenanya, bila mana kita diberi kemampuan oleh Allah memberi rasa bahagia, mungkin tidak bisa besar jumlahnya, tidak bisa banyak jumlahnya, tapi yang ada, tapi istiqomah terus menerus, mungkin boleh jadi menjadi hiburan tersendiri bagi orang-orang yang mungkin terlanjur merasa sulit dalam kehidupan. Oleh karena itu, orang-orang yang akan mendapati Ramadan semenjak Syakban ini, dia akan berlatih untuk terbiasa membahagiakan orang lain. Mungkin boleh dengan hartanya, boleh dengan kemampuannya, ataupun apa yang dia miliki yang tentunya tidak bertentangan dengan jalan Allah Subhanahu. Hadirin jemaah Jum'ah rahimakumullah, yang terpenting pula bagi diri kita adalah memastikan bahwa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini tidak pernah membuat sulit siapapun. Setidaknya ini menjadi nilai amal tersendiri. Kalau belum bisa memudahkan urusan orang, maka setidaknya kita tidak menyulitkan urusan mereka. Senada dengan itu, kalau kita meminjam ayat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, "Iza jaa'a nashrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Salah satu kegembiraan orang-orang yang mukmin itu kalau kita meminjam ayat ini adalah apabila datang pertolongan Allah. Iza jaa'a nashrullah, pertolongan Allah itu boleh hadir kepada hati manusia dari orang yang tertutup hatinya untuk taat menjadi orang yang taat, dari orang yang tertutup hatinya untuk memberi manfaat menjadi orang yang sangat mudah memberi manfaat. Dan apabila Allah sudah memberi pertolongan, maka kemenangan itu akan Allah hadirkan bagi semua orang yang mendapati pertolongan. Siapa yang membutuhkan pertolongan? Kita semua membutuhkan pertolongan. Hanya dengan pertolongan Allah, tentunya dengan ikhtiar kita untuk membiasakan diri menjadi orang yang taat, kedua-duanya bila mana bertemu, maka kita tidak pernah akan merasa kesusahan dan kesulitan ketika kita memberi manfaat kepada orang. Waraitan nas, maka ketika pertolongan Allah itu hadir, kita akan melihat manusia yang jahat, yang salah, yang selalu saja tergoda dengan nafsu dan dosanya. Dia dahuluna fi dinillahi afwaja, maka dia akan berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah. Dia akan merasa sedih bila mana dia masih meninggalkan perintah Allah. Dia akan secara aktif memastikan dirinya adalah orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah, tidak berhitung kepada umur. Ini bukan hanya tentang orang yang sudah banyak umurnya, tapi ini juga dipesankan kepada kita-kita yang masih merasa produktif usianya, bahwa untuk menjadi orang yang taat tidak tergantung kepada jumlah umur. Untuk menjadi orang taat itu adalah kemampuan menggiring dan melatih diri menjadi orang yang taat,
mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Warwaitatna saya dokumuna fihi lillahi afwaja. Maka nanti kita akan melihat bahkan orang yang awam pun akan merasa gembira dia menjadi orang yang tahu. Orang yang tak terbiasa melihat terlihat di masjid misalnya, kita akan melihat keberadaannya di masjid. Kenapa? Karena kalau pertolongan Allah sudah hadir, semua orang akan merasa gembira menjadi orang yang tahu. Fasabbih, maka ketika itu terjadi, bertasbihlah kepada Allah, pujilah Allah, karena hanya Allah yang memberi pertolongan kepada manusia, baik pada urusan yang punya sebab akibat atau kausalitas, maupun urusan yang tak punya sebab akibat sama sekali. Bihamdi rabbik, dan puji Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Hamdi rabbik maknanya adalah tidak kita hilangkan rasa syukur yang tinggi. Kalaupun kita merasa dibantu oleh manusia, maka kepada manusia kita berterima kasih. Tapi syukur hanya kita hadirkan kepada Allah Subhanahu. Wastaghfir, dan jangan lupa memohon ampun. Karena khawatir kita merasa terlalu gembira pada satu urusan, membuat kita lalai pada urusan dosa-dosa yang masih kita pertahankan dalam diri kita. Innahu kana tawwaba, karena Allah sesungguhnya adalah Maha Penerima Taubat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya kita ini adalah orang yang lebih gembira dibanding orang-orang yang sudah habis umurnya. Kalau ini menjadi panutan bagi kita, sama seperti apa yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, walau tara izil mujrimuna naqisul usuhum inda rabbihim rabbana absharna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mujrimun. Ayat ini bisa kita lihat dalam surah As-Sajdah. Saat itu Allah menyebut, jikalau nanti dibukakan semua amal yang kita kerjakan karena orang yang wafat itu tidak bisa memperbaiki perbuatan dan amal, maka orang-orang yang akan dibukakan amal itu tertunduk kepalanya. Nanti suruh muslimin darabim, kepalanya tunduk di hadapan Allah. Waktu itu dia meminta kepada Allah, Rabbana absharna wa sami'na. Ya Allah, kami sudah lihat, kami sudah saksikan bahwa ternyata mempertanggungjawabkan amal itu ternyata sulit juga. Farjina na'mal sholihan, maka ya Allah, kalaulah boleh kami balik lagi ke muka bumi ini, maka kami akan beramal sholat. Jadi ini adalah hajat orang yang sudah wafat. Hajat orang yang sudah wafat itu sesungguhnya dia ingin kembali lagi ke muka bumi ini, merasa bahwa ada yang kurang dari kehidupan waktu di dunia, sehingga kalau dia diberi kesempatan untuk kembali ke muka bumi, pasti na'mal sholihan, kami akan beramal sholat. Karena ternyata rugi menjadi orang yang mampu menyempurnakan hajat dunia tapi tak berhasil mengirimkannya dengan amal-amal soleh. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, maka oleh karenanya kita adalah orang yang gembira, diberi kesempatan, dan kesempatan itu pasti berbatas. Maka atas nama keterbatasan kesempatan itu, maka berjanjilah kepada diri sendiri bahwa kita mendapati Ramadan ini setidaknya menjadi alasan untuk memperbaiki diri, tabiat, amal, kebaikan, niat, dan tentunya menjauhkan diri dari dosa-dosa yang mungkin saja masih terus kita amalkan atau terus kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu mendapat hidayah dari Allah, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.